Kita sudahi dulu acara apa ini namanya? Kita mengobrol. ininya berarti untuk episode hari ini khusus ngobel. Ngobrol bareng Bogel. Iya. Yeah. Baiklah, selamat sore pemirsa. Saya sedang bersama dengan Akbar Rais. Wadidaw. Sedang bersama dengan Bogel. Tapi jadi ini ngomong-ngomong masalah mengemudi nih. Ya. Ngomong-ngomong nih, dalam nama Joko Widodo, do-nya do tinggi apa do rendah? Wadidaw. Kalau do rendah gimana? Joko Widodo. Terus kalau yang tinggi? Joko Widodo. Sampah. Ngomong-ngomong, tadi pagi ada berita bahwa Ketua DPR mewacanakan untuk motor boleh masuk tol. Contohnya ada, respondensinya ada, yaitu jalan tol di Bali dan di Suramadu. Yang sekarang udah bukan tol lagi, tapi jalan bebas hambatan yang dipisahkan oleh separator, ya, 2,5 meter. Ya, kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya banyak kecelakaan. Dengan adanya jalur tol, maka para pemotor yang memiliki hak yang sama dengan pemilik mobil, karena sama-sama bayar pajak dan sama-sama warga negara Indonesia, masa nggak boleh menikmati hasil pembangunan? Bagaimana menurut Bapak? Boleh-boleh aja sih pada dasarnya gini ya. Karena kan setiap kendaraan tuh semuanya, mau mobil, mau motor, itu semuanya bermotor. Saya ganti pertanyaan boleh ya? Ketua DPR mewacanakan untuk membuat jalur khusus di tol untuk kendaraan roda 2. Gimana menurut Anda? Kalau roda 2 sih kayak kurang spesifik ya. Boleh saya ganti pertanyaan ya? Ketua DPR mewacanakan untuk membuat jalur khusus bagi kendaraan roda 2 bermotor. Kalau menyangkut hal itu, sekarang kita gini aja ya, untuk contoh konkretnya seperti misalnya di jalan layang Kasablanka itu kan tidak diperbolehkan menaik ke atas ya. Sementara harusnya kalau memang kebijakannya seperti itu, mobil juga nggak boleh lewat bawah dong. Ya udah, percaya. Masa mobil boleh atas bawah, motor nggak boleh? Diskriminasi ya? Kayak semisal misalnya parkir di PIM. Nah, itu kan motor harus jalan jauh, sementara mobil boleh jalan dekat. Maksud gua kenapa kan? Kan siapa tahu aja yang menambah GDP negara. Ya udah, percaya. Jangan ada diskriminasi seperti itulah kalau bisa. Jadi setuju bahwa kendaraan bermotor roda 2 di jalan tol itu tidak boleh aja. Tidak boleh. Argumen Anda berkontradiksi dong. Kalau begitu buat apa kita berdebat? Ini kan opini. Brilio.net. Intinya jangan ada diskriminasi, tetapi tetap tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya? Harusnya dibuatkan jalan tol tersendiri yang memang khusus motor, jangan dicampur-campuran gitu. Kalau gitu membahayakan juga untuk si yang menunggu di rumah. Wadidaw, yang nunggu di rumah kan tidak berkendara dong. Tapi kan itu keluarganya. Si sang suami ini pencari nafkah. Ya tapi yang celaka suaminya dong, ya, kenapa kan yang di rumah, ya, keselamatan di rumah. Suaminya celaka di rumah sendiri dong, nggak ada yang menafkahi. Kasian ya. Truk galon gini ya kan, pasti dia ditunggu tuh lagi pusing ya kan, mikirin, aduh gimana Juventus nih. Kenapa Juventus? Kenapa? Masa gak boleh? Apakah gak boleh supir galon yang bukan Aqua itu ngefans Juventus? Apa hanya supir yang Aqua dari Danone yang boleh fans Juventus? Jadi untuk Bapak Ketua DPR, kalau mau... Amin Rais.